Terkenangkan kembali saat indah aku bersamamu di belai cinta suci. Sewaktu kelukaan hatiku, kau datang dan memberi taburan bunga cinta sucimu, harum subur di hati. Tapi kini kau pergi, tinggalkan aku sendiri, mengusir sepi, mengusir rindu, terpisah selama-lamanya. Kau pergi dariku, titisan air mata di pipiku, memanjat doa suci. Saat indah aku bersamamu, masih tetap di hati. Cintaku masih untukmu, rinduku masih padamu. Biarpun kita terpisah jiwa, namamu tetap di kalbu. Ku semadikan cintaku di dalam doaku kepada Tuhan, aku meminta damailah Engkau di sana menghadap Tuhan yang Maha Esa. Titisan air mata di pipiku, memanjat doa suci. Saat indah aku bersamamu, masih tetap di hati. Awang WPR di rumah, tepuk tangan sikit. Saya wakil tepuk pada orang ramai sedang menonton kita pada waktu ini. Dia terimbas kembali. Betul. Awal 90-an. Lama tu. Sampai sekarang. Kalau pergi karaoke, tak sempat. Ini lagu wajibnya. Salah satunya. Kalau tak, lagu dari Sinar Mata. Betul-betul. Okay. Jadi kita nak berkongsi lebih lanjut lagi berkaitan dengan apa yang ada nanti untuk kita semua, bagi peminat-peminat BPR tentunya. Dan kita nak melihat kepada perjalanan seni Awam BPR sendiri. Jadi bersama kita pada waktu ini, kita ada pada waktu ini Nur Zaini Muhammad, Awam BPR, dan juga Johari Mat Rezeki, Jui BPR. Apa pun, assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita nak berkongsi berkenaan showcase perjalanan seni Awam BPR. Okey, mungkin boleh kongsikan kepada penonton bagaimana konsep showcase yang akan dilaksanakan. Okey. Pada tanggal 24 Jun 2022 dalam bulan inilah, saya akan mengadakan satu showcase perjalanan seni Awam BPR dan rakan-rakan. Bukan saya seorang. Okey, bersama-sama artis pada malam itu adalah Zamani Slam, Ayah Ilusi, Jad Bedobon, kumpulan BPR sendiri, Aida Agil dan Kudin Rafi. Jadi pada malam itu kita akan mengadakan satu malam amal, makan malam amal. Di mana bukan saja kita mengadakan satu konsert, tapi kita buat sikit derma bagi memberi sumbangan kepada artis-artis yang terkesan. Kita ada pilihan artis kita buatlah pada malam itu. Jadi kita akan beri sedikit sumbangan. Kita namakan malam itu macam malam amal, kami menderma lah. Dan ini merupakan satu usaha yang
julung kali ya, sebab sebelum ini pun ada dilakukan showcase juga untuk membantu kawan-kawan sahabat-sahabat industri. Dan siapa agaknya yang akan dibantu kalau kita boleh kongsikan antaranya? Antaranya insyaAllah kita akan bantu Aida Agil. Dia tengah sakit. Lepas itu kita akan bantu seorang lagi rakan perjuangan saya, itu Abang Rusli Malim. Dia pernah kena strok. Begitu juga kepada pemain drum kami, Raji Zainal, pernah kena high attack. Dan ada beberapa lagi lah, lebih kurang gitu. Okey. Bumi Putera Rockers ataupun BPR akan menjadi penaju utama lah untuk showcase ini. Jadi bagaimana persiapan untuk ke arah showcase tersebut? Macam saya biasa je. Sebab apa, saya dengan awang ni dah biasa. Jadi saya cuba nyanyi je lah. Jadi pada malam itu kita menyanyi lagu-lagu favorite lah. Pasal peminat dia datang, dia nak dengar yang tu. Betul. Paling lebih kurang 4 jam akan dihiburkan. Lebih kurang 8 sampai 12, 4 jam gitu pada bulan tu. Di Taman Daya Johor Bahru Johor. Bagaimana cara untuk mendapatkan tiket semua ini? Tiket itu kita boleh hubungi online. Online tiket di mana boleh hubungi apa tu website www.awangbpr.com. Senang je. www.awangbpr.com untuk mendapatkan tiket showcase cukup istimewa ni. Okey, difahamkan juga sempena showcase pada malam itu akan ada bidaan yang cukup istimewa. Ya, betul. Okey, malam tu kita ada sebuah gitar dan tempat amplifier di mana kita akan melelong, maknanya bidah lah malam tu. Dan bila dapat kutipan duit daripada bidaan tu pun, kita tak ambil. Kita akan beri sumbangan kepada mereka. Alhamdulillah. Jadi satu tujuan yang murni dan baik, pastikanlah lepaskan peluang mana tarikhnya akan berlangsung pada 24 Jun nanti di Lunsing Convention Hall di Daya Johor Bahru Johor. Dapatkan sekarang ini juga, dan anda boleh pergi ke www.awambpr.com. Jadi pada malam itu akan dengarlah lagu-lagu yang memang dicipta dan dikarya. Kebanyakan pada malam itu artis yang menyanyi itu adalah mereka yang pernah saya ciptakan lagu untuk mereka, album mereka lah. Seperti Ayat Rusi, Zaman Islam lagu Kurnia, Aida Agil lagu Segalanya Aku Terima. Tapi kebanyakan lagu-lagu saya. Begitu ke BPR? BPR memang tentulah. Memanglah. Wajib lah. Okey. Jadi JB ni tu sebenarnya tempat asal kita. Jadi bila kita balik JB itu, kira balik ke ganggang. Saya nak kongsi satu TVR yang menarik berkenaan Bumi Putera Rockers ini. Album pertamanya berjudul Selamat Pagi Malaysia. Betul. Selamat Pagi Malaysia. Betul. Abu, selamat berjaya dan diharapkan anda terus memberi sokongan untuk hasrat ini, terutama sekali bagi bantu rakan-rakan seni yang memerlukan showcase perjalanan seni Awang BPR. Okey, jangan lupa 24 Jun nanti. Okey, itu sebut sikit. Saya nak sebut sikit boleh? Boleh. Terima kasih, kepada SBS. Kita berjumpa kami, kita juga kepada penganjur kami NS Kreatif, dibantu oleh Music Impact dan The Street Tepayaki. Kita menyokong pada malam tu. Okey, selamat maju jaya. Kita doakan semoga segala perjalanan showcase ini dipermudahkan. Dan sepastinya sekarang ini kita ingin bawa penonton untuk kita berlintas langsung dari Movenpick Hotel and Convention Center KLIA Sepang untuk kita mengetahui berkenaan majlis mengucapkan selamat jalan kepada jemaah.